Kang Hadi ya, Kang Hadi belum gabung sama grup itu ya, sama grup kelas Kang Hadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sholat maghrib, Mas Sulis? Sudah Pak, alhamdulillah, baru selesai. Ya, berapa menit ya selisihnya ya? Hampir 1 jam ya? 1 jam Pak, Indonesia masuk Indonesia Tengah, lagi di Kutai Kartanegara Pak. Kutai Utara ya. Wah. Iya. Kalau kalau bulan puasa enak banget di sana ya. Luan buka. Ya. Iya. Kita udah 11 orang ya. Termasuk berarti jadi 10 masuk 9. Iya, 9, 9 orang. Bu Enengnya ada? Bu Eneng ya? Ada, Bapak. Ada. Oke. Okay. Nah, kita itu ada ini. Ada Kang Hadi ya tadi ya Kang Hadi. Hadi, Kang Asep, sama ada satu orang belum enroll Pak. Ada satu orang itu dia Irawan namanya. Kemarin dia ada konfirmasi ke saya, japri ke saya izin bergabung dia apa di Ejel. Nah, tapi saya belum konfirmasi ke ini. Udah saya konfirmasi tapi belum saya gabungkan ke grup ya. Iya Pak, ini mau di-share dan link. Ini barusan saya WA. Fikri, Kang Fikri sedang dalam perjalanan. Oke, hati-hati ya. Fokus, fokus. Ada yang kena dua matkul di sore hari ini selain Kang Givari, yang Givari ya kalau nggak salah ya. Saya ada dua matkul kan? Dua matkul gimana Pak setelahnya? Dua mata kuliah Kang Gilang atau Kang Givari kemarin ya? Yang dua aku mata kuliah sore ini berbareng. Oh ini ya? Mata kuliah Bapak sama cari, setengah tujuh. Cari. Teh Karin, Pak. Teh Karin Lupin. Iya, Pak. Dua mata kuliah Teh Karin ya? Teh Karin iya, ya? Iya. Oh, gitu. Oke, fokus yang satunya aja dulu. Nggak apa-apa yang dimatikan kameranya boleh. Didengar aja ya. Nah, karena kita ada pembagian kelompok ya. Nanti jangan sampai nggak ketahuan gimana kelompoknya. Saya paham kasih. Oke. Yang baru bergabung artinya Kang, yang ada di sini Kang Hadi dan siapa lagi tadi Bu Nen? Oh, Asep Pak. Asep yang mana ya?
Ya, tadi tuh ada yang namanya Asep Solehudin sama Kang Hadi Yurahman. Oh gitu. Kang Hadinya boleh memperkenalkan diri dulu sebelum kita mulai kuliahan. Atau udah ada Kak Bonengnya udah kenal sama Kang Hadinya atau gimana? Belum, Pak. Belum ya? Ya, saya juga belum. Oke. Kang Hadi, Kang Hadinya ada? Halo? Atau sedang di perjalanan ini? Jadi kalau dari daftar absensi yang saya kirimkan ke grup kita itu ada 17 bunyinya. 17, jadi bisa dimaksimalkan ditambah satu kelompok lagi. Jadi 4 kelompok. Per masing-masing kelompoknya 4, ada satu kelompok yang 5 artinya. Nah, nanti hari ini setelah klik siapa kelompok-kelompoknya, tugasnya sudah saya share di learningnya. Itu nanti jam 6 mungkin sudah bisa di open. Terus kita nanti roulette keberuntungan siapa, kelompok siapa yang pertama maju. Tapi ini semuanya wajib mengerjakan ya, jangan sampai kelompok pertama nanti kelompok kedua belum siap. Karena kalau kelompok pertama tidak siap, ya kelompok keduanya maju. Oh, itu suaranya ada. Tanya suaranya nggak ada, Kang Hadi. Masih di-mute ya? Suaranya nggak ada. Mungkin Kang Hadi pakai headset atau pakai handphone. Mungkin boleh di-close dulu, nanti login kembali. Ada list musik. List musik siapa ya? Oke, boleh kita aktifkan ini sebelum ini sepertinya sudah ada 10 orang peserta. Kita aktifkan videonya, kita screenshot dulu. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita dapat hari ini menjadi keberkahan, agar apa yang kita lakukan hari ini menjadi dari Allah, dan semoga rekan-rekan yang dalam perjalanan ataupun yang sedang mobile tetap aman, safety sampai tujuan, mata kuliah selesai, tetap dapat mengikuti perkuliahan yang ajar. Selamat menikmati.
sekali terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini di pusat kuliah development. Sebelumnya saya ingin konfirmasi dulu suara saya apakah jelas? Mohon maaf, boleh direspon. Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Cuma ada yang belum di mute kayaknya suaranya double. Nah, siapa yang belum di mute? Sepertinya sudah di mute semua ini. Ya, karena di rumah saya lagi ada tamu juga jadi. Oh, ya. Maaf Pak. Iya. Enggak noise sih sebenarnya lagi ada tamu. Mungkin ada beberapa rekan yang baru bergabung. Ada Kang Hadi, juga mungkin koneksi suaranya lagi ada trouble tadi, lagi ada bermasalah, mungkin belum bisa memperkenalkan diri. Semoga saja bisa segera diperbaiki Kang Hadi ya, biar bisa memperkenalkan diri. Karena halo, iya udah ini ya sudah aktif ya. Udah. Oke, ya silakan Kang Hadi. Perkenalan diri dulu Kang Hadi, karena kita ada grup, nanti Kang Hadi bisa gabung di grup WhatsApp-nya, di sana kita bisa koordinasi perihal kuliahan, perihal nilai, jadi saya bisa support jika ada mata kuliah yang nilainya atau tugasnya yang sulit, mungkin boleh juga ditanyakan kepada saya jika saya bisa bantu. Silakan Kang Hadi perkenalkan diri, tempat tinggalnya di mana, bekerja di mana, karena kita basicnya kelas karyawan. Terima kasih. Selamat sore Pak, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Hadi Yurahman, biasa dipanggil Hadi. Saya mahasiswa baru di kelas karyawan ini, mahasiswa pindahan. Sebelumnya dari Telkom, sekarang tinggal di Padang. Kerjaan saya sekarang di wira swasta, dan ya paling itu Pak, mungkin mohon bimbingan ke depannya juga gitu Pak. Oke. Mohon maaf Kang Hadi, tinggal di Padang. Padang maksudnya di Padang mana? Padang Kota. Enggak, maksudnya Padang itu di Sumatera Barat atau Padang? Iya, Padang Sumatera Barat. Oh, Padang Sumatera. Ini kita sama-sama orang Sumatera ya. Oke. Kang Hadi aslinya orang mana? Boleh tahu? Aslinya orang Padang, Pak. Aslinya orang Padang. Sebelumnya kuliah di Telkom University Bandung. Iya. Kuliah di Telkom. Baru masuk di sana atau gimana? Iya, baru masuk semester ini di STMIK Indonesian Mandiri, baru masuk September kemarin, semester ini baru masuk. Oke, sebentar Kang Hadi ya, sebentar nanti. Oke, Kang Hadi kalau boleh tahu, bukan Kang Hadi ini, udah Hadi kalau boleh tahu, ini kelahiran tahun berapa nih? Ya, saya mau tahu dulu. Tahun 96 Pak. 96 ya, oke masih muda banget ya. Wira swastanya bekerja di bidang mana? Di bidang apa? Ada di sini lagi buka kafe sama teman-teman. Hmm. Ada ya sama ya seperti itu aja gitu Pak. Oke. Kemarin di Telkom itu sampai semester berapa artinya? Sampai semester akhir. Iya, semester akhir Pak. Artinya sekarang ini Kang Hadi pindahan ini lanjut semester atau gimana prosedurnya? Iya, lanjut semester Pak, lanjut semester. Jadi ini di semester 7 atau semester 8 lanjutnya? Ngambil kemarin disuruh bentar.
Kemarin waktu perwalian disuruh ngambil semester ganjil semua Pak, jadi random gitu mata kuliah yang diambil Pak, ada semester 3, 5, sama 7. Ya paham saya. Artinya itu biar cepat, biar bisa nyusul untuk kekurangan di fakultas sebelumnya ya, karena biar ya, bisa cepat untuk nyusul skripsi, artinya seperti itu, kalau di random ya. Ganjil gitu. Oke bagus, tidak ada masalah, terima kasih banyak Kang Udah Hadi. Ya. Saya mungkin Kang Udah Hadi boleh kenal dulu, saya Dio, saya tinggal di Jambi, ini saya posisi di Jambi, di Sumatera juga, tapi saya dosen tetap di Bandung, karena saya juga aktivitasnya ada di Bandung, dan kita ada beberapa orang Sumatera juga, ada Kang Sulistyo, nanti juga orang Jambi. Tapi sekarang lagi dah. Mudah-mudahan bergabung di kelas karyawan di Sistemik Indonesia Mandiri. Ini Kang Hadi dapat segera menyelesaikan skripsinya ya. Amin, karena Pak. Apalagi mata kuliah saya prioritaskan untuk tidak menjadi beban rekan-rekan, fokuskan ke mata kuliah lain yang lebih lanjut. Seperti itu ya. Dengan saya seperti itu. Yang penting ada tugas, makanya tugas saya tidak saya kasih due date ataupun tidak saya kasih cut off. Di e-learning itu saya tidak kasih batasan waktu. Silakan saja yang baru bergabung langsung menyusun dikerjakan tugas. Jadi nanti koreksinya saya lihat dari jawabannya. Yang penting saya mengingatkan kepada Kang Hadi juga, buat teman-teman juga absensi ya. Absensi itu setiap masuk itu jam 4.30 sudah saya open sampai jam 5.30 itu absensinya. Jadi silakan absen dulu. Jadi untuk komunikasi dengan rekan-rekan yang lainnya nanti untuk kelompok mungkin Kang Hadi sudah bergabung di grup WhatsApp. Sudah belum ya, Kang Hadi? Yang mahasiswa baru tahun ini sudah masuk Pak, tapi kan ini kebanyakan yang di atas. Enggak, maksudnya di grup WhatsApp yang khusus Agile Software Development di mata kuliah kita. Oh belum. Belum Pak. Ya. Nanti boleh gabung ya di mata kuliah kita, karena kita bisa komunikasi di luar perkuliahan, itu di grup kita untuk share-share informasi terkait perkuliahan, nanti boleh tanya-tanya sama saya ya. Oke Pak. Baik, terima kasih banyak Kang Hadi ya. Saya lanjut, hari ini udah gimana Bu Neng? Kita pembagiannya, kita pembagian kelompok dulu ayo. Kan jumlahnya itu yang ada di grup itu kelas itu dengan Bapak. Dan di grup itu hanya 13. Ya, jadi, gimana Mbak? Di grup itu semuanya ada 14 itu dengan Bapak. Berarti ada 13 yang ada di grup itu. Nah, itu saya masih ada beberapa yang belum join ya. Saya bagi kalian. Kita tiga kelompok ya Pak ya, masing-masing 4, ada yang 5 orang. Cuman kan di sini ternyata masih ada Kang Hadi ya sama Kang Aset. Ada ya Pak ya di sini? Ada ya? Ya ada. Kang, ada Kang Hadinya, tapi Kang Asetnya enggak ada ya, baru Kang Hadinya aja yang baru bergabung. Terus ada Kang Aset, ada Kang Irawan juga satu lagi. Kalau ada Kang Hadi nambah berarti ada 14 orang. 14 orang, jadi gini. Tiga kelompok apa 4 kelompok? Kita buat. Ini disesuaikan waktu. 4 aja ya. Waktunya aja. Kita berapa kali pertemuan lagi? Sebenarnya kalau 4 masih keburu sih ya. 4 masih keburu Pak. Karena sebelum UTS masih ada satu lagi. Setelah UTS kan biasanya masih ada 3. Iya, seperti itu. Nanti bisa disambung setelah UTS tadi. Karena kita hanya satu masanya, dua tugas kan. Jadi satu tugas saya sudah kasih tugas individu yang fleksibel. Kita harus dipecah lagi Pak ya. Gimana? Iya, dipecah lagi. Coba deh ini Bu Neng di ya, kita fix hari ini ya, karena minggu depan artinya sudah mulai pertama nanti siapa yang kena kiriman. Jadi kita udah fokus ke situ.
biar bisa penilaiannya masuk kan. Kasihan nanti yang di akhir kan belum belum sempat presentasi nilainya sukarela dari saya kan. Gitu kan kasihan gitu. Nanti nggak ke backup, nggak ke tunjangan. Atau difikskan yang ada di grup aja Bu Neng, nanti yang belum masuk di grup itu menyusul orangnya. Nanti kan saat dia bergabung di Zoom, nanti dia sadar, ada kesadarannya kan, saya ini ternyata lagi tugas kelompok, saya belum ada kelompok, mungkin nanti akan informasi sendiri gitu. Nah, silakan. Tadi ke Kang Irawannya saya sudah konfirmasi juga. Yang ada di grup aja dulu biar Bu Enengnya nggak repot gitu ya. Gitu aja. Oke, sembari Bu Neng merekap lagi pembagian kelompoknya, saya akan share materi. Ya, kita nyambil ya. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas tentang XP, Extreme Programming. Nah, di hari ini saya sedikit mengulas tentang Scrum ya. Scrum, apa itu Scrum? Nanti kita jelas aja. Oke. Secara pengertian terkait ya. Secara harfiah, Scrum adalah kerangka kerja di mana orang dapat mengatasi masalah adaptif yang kompleks. Sementara secara produktif dan kreatif memberikan produk dengan nilai tinggi, setinggi mungkin. Scrum merupakan salah satu metode rekayasa perangkat lunak yang menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agile yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, incremental produk, dan proses interaksi untuk mewujudkan hasil akhir. Oke, jadi dapat saya ulangi kembali prinsip-prinsip agile yang digunakan di setiap metode-metode yang ada pada agile software tersebut selalu menggunakan kekuatan kolaborasi tim ya. Makanya sebagai seorang developer, sebagai seorang IT programmer, kalau untuk membangun sebuah aplikasi, rekan-rekan itu bisa menjawab. Saya tidak bisa buat aplikasi itu sendirian, tapi harus menggunakan tim. Nah, termasuklah kalau menurut saya pribadi, jika rekan-rekan membuat skripsi, menyelesaikan skripsi nanti, berbentuk sebuah aplikasi, sebagai developer yang membangun sebuah aplikasi yang benar-benar dari nol, kalau saya sebagai pemimpin biasanya selalu mempersilahkan rekan-rekan untuk membentuk tim. Gitu. Membentuk tim, maka kadang-kadang ada juga ya bahasanya itu, bahasa kasarnya itu ada yang biasa di skripsinya itu dibuat tim. Ya. Kalau saya tidak ada masalah, karena mungkin ilmunya, konteksnya mahasiswa itu tidak sampai ke dalam mengerjakan produk tersebut. Jadi mungkin mereka ada yang berbayar skripsinya untuk buat program. Pasti suka dengar ya seperti itu ya. Buat aja programnya nanti bayar gimana itu buat program. Kalau saya tidak ada masalah, saya tidak mempermasalahkan hal itu secara pribadi. Tetapi yang saya inginkan adalah saat
si developer yang mengerjakan, rekan-rekan duduk di situ menyimak dan memahami, cukup memahami aja. Kalau pun tidak bisa memperbaiki atau mengerjakannya, cukup memahami strukturnya, apa yang dikerjakan, tahapannya seperti apa, tahu prosesnya seperti apa. Kalau mau buat tabel ini, yang harus dikerjakan ini dulu. Gak bisa serta-merta langsung tabelnya, template-nya ditempel di dalam bagan itu. Ya, jadi seperti itu. Setidaknya rekan-rekan paham. Karena itu adalah nanti jadinya bakal jadi jebakan Batman. Kalau rekan-rekan hanya upah orang, gitu, buat, kita buatkan deskripsinya, tugasnya, aplikasinya, nah, rekan-rekan tidak paham, itu sangat gampang sekali dideteksi oleh sidang skripsi ya. Nah, itu sangat gampang sekali. Cukup misalnya ya, kalau sesimpel-simpelnya aja, hapus bagian apa, tolong perbaikin, tolong Anda perbaiki, udah, biasanya udah done. Atau kalau misalnya lebih simpel lagi, dipindah-pindahkan aja, tapi tolong disusun kembali. Itu juga biasanya kalau tidak tahu tahapannya, langsung done, mahasiswanya langsung done. Jadi bagi rekan-rekan secara pribadi, kalau saya tidak melarang, mungkin ada keterbatasan dari hard skill setiap mahasiswa itu kita berbeda-beda. Jadi dipersilakan saja kalau saya, misal ada yang dibantu sama tim gitu. Kalau saya bilangnya tim, yang bantu itu tim, meskipun nanti kita bayar, tapi itu tim. Tim itu gunanya membantu kita dalam mengerjakan, tapi kita harus paham mereka mengerjakannya seperti apa, tahapannya, seperti itu ya. Jadi Scrum sendiri bukan satu-satunya metode yang menggunakan pendekatan agile. Mungkin kita juga pernah mendengar metode Extreme Programming yang kemarin kita bahas, yang juga menggunakan pendekatan agile dalam rekayasa pelengkapan. Oke. Teknik Scrum dapat dilakukan di sebuah panitiaan ataupun project lain di luar bisnis teknologi informasi. Dalam teknik Scrum terbagi dalam 3 role. Yang pertama adalah Product Owner, Scrum Master, dan Development atau Scrum Team. Product Owner bertugas mengatur urusan dengan stakeholder, sedangkan Scrum Master mengurusi bagian internal. Di bagian Development Team mengatur urusan teknik, mengerjakan project, dan pembahasan yang terjadi. Nah, mungkin kalau rekan-rekan yang sudah berada di dalam dunia kerja, nah ini masuk nih biasanya. Product Owner itu biasanya adalah orang atasan atau supervisor, atau di bidang kerjanya supervisor atau pimpinan, tapi tidak terlalu tinggi ya. Dia berurusan dengan stakeholder, sedangkan Scrum Master mengurusi bagian internal. Kalau Scrum Master biasanya di divisi mereka di divisi accounting, gitu ya, administrasi. Nah, sedangkan di development team mengurus urusan teknik, pengerjaan project, dan pembahasan yang lebih rinci. Kalau development kami biasanya mengurus kerjasama, dokumen-dokumen kerjasama. Oke, banyak perusahaan multinasional menginternalisasi atau mengadopsi teknik ini sebagai standar kerja mereka. Karena secara umum teknik Scrum berhasil membuat beberapa perusahaan menaikkan omset karena sistem telah teruji. Teknik Scrum membuat pekerjaan Anda menjadi lebih tertata dan lebih detail. Namun, segala sesuatu memiliki nilai plus dan minus. Begitu juga dengan teknik Scrum ini, Scrum menjadikan pekerjaan lebih rapi, namun teknik ini tidak cocok diterapkan pada perusahaan jasa yang butuh deadline cepat. Oke, apa contohnya perusahaan jasa yang membutuhkan deadline cepat? Biasanya adalah asuransi ya. Asuransi itu tidak bisa karena apabila terjadi insiden, biasanya harus cepat diurus. Kalau tidak diurus, nanti tidak bisa ditangani pasiennya di rumah sakit. Nah, itu tidak bisa. Jadi, perusahaan-perusahaan yang seperti itu tidak bisa menggunakan Scrum. Bisa, tapi biasanya karena Scrum ini butuh prosedur alur proses yang cukup lama. Scrum membuat pekerjaan menjadi lebih lama dalam estimasi waktu. Namun segala sesuatunya pasti dapat diselesaikan apabila sudah memiliki persiapan yang matang dari awal. Ya, lebih lama. Prinsip kunci dari Scrum. Memahami bahwa dalam proyek
yang tengah berlangsung, kalian mungkin mengubah apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Perubahan sulit diadaptasi oleh framework pengembangan aplikasi yang bersifat tradisional. Jadi masih tradisional ya. Framework dalam pengembangan aplikasinya itu masih bersifat tradisional. Tapi mencoba untuk mengatasi hal tersebut. Makanya tadi memakan waktu yang lama. Scrum menerima perubahan ini dan memaksimalkan seluruh anggota tim untuk menyesuaikan perubahan mendadak. Scrum mengadopsi permainan Ruby yang begitu mudah menyesuaikan diri semua anggota tim. Setelah ada sedikit pelanggaran, kemudian menyesuaikan diri. Inilah yang menginspirasi Scrum. Jadi dia mengambil contoh dari permainan Ruby ya. Ada yang tahu permainan Ruby seperti apa? Ini Scrum value-nya ya. Ada komitmen, fokus, openness, respect, ada core. Rulenya mungkin boleh dibuat dari komitmen dulu. Setelah dari komitmen, biasanya ke fokus. Ini ngikutin jarum jam lah ya. Respect baru core. Openness ini memberitahu semua orang tentang semua pekerjaan Anda. Menyorot ketika Anda memiliki tantangan dan masalah yang menghambat Anda dari suksesan. Courage, bahkan setelah keputusan dibuat terus untuk mendorong kembali menjadi transparan. Tapi berkeinginan untuk berubah meskipun itu berarti menerima bahwa Anda salah. Atau bahwa pendapat Anda bukanlah arah yang dituju oleh tim. Ketiga adalah respect, berpikir bahwa Anda membantu tim dengan menjadi pahlawan, membantu orang lain, mempelajari hal-hal yang Anda kuasai, dan tidak menilai hal-hal orang lain yang tidak dikuasai. Fokus, ya fokus, komitmen, ya berkomitmen ya. Ini adalah tiga pilar Scrum. Yang pertama ada transparansi, inflection, dan adaptasi. Apa itu transparansinya? Semua orang yang terlibat, pelanggan, CEO, kontributor, individual, transparan dalam transaksi sehari-hari. Mereka dengan orang lain. Mereka semua percaya satu sama lain dan mereka memiliki keberanian untuk saling mengikuti kabar baik serta kabar buruk. Semua orang berusaha. Jadi, kenapa Scrum ini banyak digunakan perusahaan besar? Karena metode ini lebih transparannya. Biasanya perusahaan-perusahaan perbankan itu lebih suka menggunakan atau perusahaan-perusahaan digital itu lebih suka menggunakan ini karena ada transparansinya ya. Jadi semua jelas. Kalaupun dimanipulasi, biasanya tidak bisa menipu satu sama lain karena orang yang berkecimpung di dalam bidang IT dan keuangan tentunya mereka sudah sama-sama mempersiapkan diri atau mawas diri untuk lebih paham dengan apa yang dipelajarinya atau apa yang dikerjakannya. Yang kedua ada inspeksi dalam konteks ini membuat inspeksi oleh inspektur atau auditor tapi inspeksi oleh semua orang tim Scrum. Inspeksi dapat dilakukan untuk produk, proses, aspek orang, praktik, dan peningkatan berkelanjutan. Ada adaptasi di mana konteks ini tentang perbaikan terus-menerus. Kemampuan untuk beradaptasi berdasarkan hasil dari inspeksi tadi. Oke. Ini Scrum role-nya. Ada product owner, ada development team, ada Scrum master-nya tadi ya. Ini tadi, product owner, apa itu? Adalah tujuan dari proyek. Nah, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan harapan. Product owner merupakan penjembatan antara klien dengan tim development. Product owner akan menuliskan spesifikasi sesuai dengan cara pandang klien di pihak yang harus mempunyai empati terhadap anggota tim. Jadi ada perbedaan ya. Dengan XP kemarin, kalau XP kemarin membahas tentang developer, client,
dan user. Nah, tetapi kalau misalnya di Scrum ada di antara developer dengan klien, itu ada product owner lagi. Jadi ada yang menjembatanin lagi. Jadi ada 4 tahap, makanya memakan waktu lebih lama. Jadi pembagiannya, rekan-rekan itu pembagiannya lebih detail lagi, lebih spesifikasi lagi, lebih di sharing lagi, disaring lagi. Gitu. Ada team member, dilihat dari namanya, dilihat dari beberapa tim, Scrum Master, mencegah hal yang mengalihkan. Oke. Di sini ada 7 proses dari penerapan Scrum. Yang satu ada produk backlog, yang kedua ada sprint backlog, yang ketiga ada sprint planning, daily Scrum, sprint planning, sprint review, sprint retrospective, dan increment. Nah, apa ini semua? 7 ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang pasti event penting dalam Scrum adalah sprint iteration atau iteration. Sprint merupakan unit dasar dalam development dengan Scrum. Sprint merupakan jangka waktu yang dibatasi pada satu durasi 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Setiap sprint dimulai dengan planning, meeting, dan diakhiri dengan sprint review dan retrospective meeting. Oke, jadi yang maksudnya itu setiap sprint atau iteration ini, sprint adalah target. Setiap target yang akan dicapai itu akan melalui satu proses yang harus dirapati dulu dengan anggota tim. Itu memerlukan waktu mau 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Yang penting ini akan menghasilkan sebuah review yang akan nanti bisa dikerjakan. Nah, oke ya, terima kasih. Kembali ke tugas. Jadi saya sudah masuk tugas, mungkin sudah bisa dibuka tugasnya. Tidak boleh dicek sama rekan-rekan tugasnya. Gimana? Tugasnya berkaitan dengan Agile Software Development. Kalau tadi ada Scrum, yang kemarin ada XP. Nah, berkaitan dengan semuanya. Ada beberapa metode lagi di dalamnya, silakan saja. Dalam tim tersebut, rekan-rekan anggaplah rekan-rekan mengerjakan suatu aplikasi. Atau rekan-rekan dalam kelompok itu adalah seorang developer. Nah, silakan rekan-rekan bercerita. Konteksnya, stigmanya adalah rekan-rekan yang sebagai developer. Misalnya Bu Neng itu di bagian apa di PC-nya, Kang Susio nanti di bagian apa di PC-nya. Makanya saat presentasi nanti ini lebih krusial, karena kenapa saya buat seperti stigmanya adalah rekan-rekan developer-nya. Jadi rekan-rekan ada kewajiban, jadi setiap presentasi itu memaparkan di bagian divisinya siapa pekerjaan saya dalam develop dalam pembuatan program ini, saya di bagian ini itu, jadi bisa menjelaskan itu. Silakan ambil contohnya dari mana saja, mungkin banyak contoh pembuatan atau developer lagi mengembangkan aplikasi apa. Nah, tapi dibuat konteksnya seolah-olah tadi rekan-rekan adalah developernya. Gitu. Jadi saat presentasi besok, rekan-rekan bisa membayangkan, oh saya ini adalah yang mengerjakan. Gitu. Jadi bisa saja nanti Bu Eneng tidak paham di bidangnya Kang Sulistyo, dan Kang Sulistyo tidak paham di bidangnya Bu Eneng. Harus ada kepakaran masing-masing bidang. Gitu. Jadi nanti juga subjek pertanyaan dari rekan-rekan yang lainnya mungkin tidak bisa dijawab sama rekan yang lain. Gitu. Karena namanya developer itu ada kepakaran khusus di dalam bidang-bidangnya. Gitu. Paham ya? Kalau kurang lebih paham lah ya. Jadi seolah-olah rekan-rekan adalah developernya, silakan dicari membuat aplikasi apa. Atau misalnya membuat aplikasi Siakat untuk kampus A, B. Nah, dalam pembuatan aplikasi Siakat ini, kan dalam satu kelompok itu ada ada 4 ya, 4 orang. Nah, nanti misalnya si A ini sebagai apa, yang si B sebagai apa, yang C sebagai apa, yang D sebagai apa. Jadi silakan itu dijelaskan di dalam ini PowerPoint-nya nanti saat presentasi. Oke, ada yang ditanyakan? Apa Bu Neng sudah selesai pembagian kelompoknya? Gimana?
Belum Pak, ini teh kan soalnya udah terlanjur kebentuk ada yang 4. Jadi tuh anggotanya tuh 4, 4, 5. Ya. Nah, sekarang nambah 1. Jadi kalau nambah 1 14 orang berarti kalau mau 4 kelompok Pak berarti 3 orang 3 orang Pak. Oh, enggak apa-apa deh, 3 orang 3 orang enggak apa-apa juga. Sedikit-sedikit aja. Enggak apa-apa. Yang penting bisa 4 kelompok. Atau kita rule aja langsung. Nanti kan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tuh. Oh, tapi nggak bisa juga ya. Nanti pada rebutan pindah jadi kelompok dua gitu ya, kalau tiba-tiba. Atau gini deh, kan nggak apa. Kalau rule ini kan kita nggak tahu kelompok berapa yang maju duluan kan. Jadi gitu. Jadi ditentuin aja dulu. Silahkan nanti kita kan lanjut di grup WA-nya ya, Bu Neng, untuk memastikan fixnya siapa aja di kelompok itu. Nah, tapi kita roll it dulu maksudnya kelompok siapa yang maju di minggu besok. Karena kita harus dikerjakan dari sekarang, tugas sudah masuk di ini ya. Oke. Jadi kan ada 4 kelompok tuh, Bu Neng ya. Ya Pak, nanti dikondisikan lagi di grup ya Pak, 4 kelompok. Ya, gitu. Jadi nanti, ya saya punya catatan dulu, maksudnya ini teh minggu depan artinya kelompok presentasi kelompok berapa gitu yang tahu ya. Gitu, kita cari persiapan di kelompok di untuk minggu depan aja dulu. Izin Pak kalau untuk petunjuk ininya Pak. Gimana? Petunjuk ininya belum. Petunjuk maksudnya petunjuk untuk pembuatan sistematikanya gitu apa aja. Kan kemarin itu PT kan gitu ya Pak ya. Ya. Ya tugasnya sudah dibuka. Sudah bisa dibuka. Oh, ada yang PDF itu ya Pak? Iya, yang PDF. Jadi saya langsung jabarkan aja PPT minimal 10 slide di luar ini ya, di luar judul minimal 10 slide. Jadi setiap rekan-rekan itu seolah-olah di divisinya masing-masing itu akan menjelaskan, oh tugas saya seperti ini, tugas saya seperti ini, atau tugas saya membuat template bagian ini, bagian ini, bagian ini, atau mendesain dari aplikasi ini gitu. Nah, kan kita bisa lihat tuh. Kita bisa melihat sebuah aplikasi itu, oh di sini ada warna biru, ada warna, misalnya ini aplikasi roletnya ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Saya mendesain, jadi untuk mendesain ini saya perlu mengkodingannya seperti ini. Gitu. Jadi rekan-rekan itu maksudnya paham loh, rule-nya suatu aplikasi itu seperti apa, punya bidangnya masing-masing. Gitu. Nanti, jadi tidak, maksud saya ingin tidak. Nah, rekan-rekan itu tidak menitikberatkan kepada satu orang menghentikan tugas itu. Jadi semua punya tugas masing-masing. Tapi dengan kesepakatan tugas apa yang, aplikasi apa yang mau kita sampaikan dalam materi ini. Gitu. Makanya itu kelompoknya seperti itu. Kelompoknya membentuk aplikasi apa yang mau dibuat dalam materi itu. Nanti penugasan masing-masingnya harus bisa menjelaskan di divisinya masing-masing. Gitu. Tugasnya masing-masing seperti itu. Oke Bu Neng, ini udah mau maghrib soalnya kita bisa untuk ini pertama duluan ya. Yang besok siapa yang maju. Oke, okay. Sepakat ini ya, satu kali putaran pertama ini, itu artinya kelompok yang maju di set awal ya. Kelompok 4 itu apa udah ada orangnya, Bu? Belum Pak, tapi sebenarnya tinggal dipecah aja. Oh gitu. Ini kelompok 4 ya. Artinya ya kelompok 4. Kalau tidak ada kelompok 4, cadangannya itu satu kali. Oke. Artinya kalau tidak ada kelompok 4, kelompok 3 harus siap gitu. Ya. Ya siap, Pak. Artinya runernya diundur di mulai dari belakang. Oke. Sementara itu dulu ya yang saya sampaikan. Jadi udah jelas ya kelompok 4 besok yang tampil, silakan kelompok 4 itu siapa saja dikondisikan di dalam grup, nanti boleh dirembuk lagi, jangan sampai jadi masalah, jangan sampai ada yang tidak terima di mana, boleh silakan dirembuk kembali.
di dalam grup. Rekan-rekan yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp, silakan bergabung di grup WhatsApp ya. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf di pertemuan ini, karena juga sudah mau masuk maghrib. Mungkin rekan-rekan ada yang sudah maghrib di sana, maghriban. Saya mohon maaf minta waktu maghribnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya Pak.